aku barusan pulang dari pasar ya teman-teman ya. Sepedahan ya. Tadi ke pasar beli tahu. Beli tahu. Ini satu bungkus dua iris ya. Ini aku beli dua bungkus. Untuk kakek satu, aku satu. Dan ada lagi beli awa ya teman-teman ya. Katanya kakek mau buat masak sup. Giginya sakit ya. Maunya makan yang empuk-empuk. Yang ini mau masak makan siang ya teman-teman ya. Untuk dua orang kakak dan nenek itu menunya berbeda. Untuk siang ini nenek maunya sayur lodeh, dan untuk kakek maunya tahu sup campur hama atau kerang ya, campur sama gambas. Dan ini tak campur sama daun bawang ya teman-teman ya, biar tambah sedap. Nah, ini supnya kakek sudah siap ya, dan mau tak bawa ke meja depan. Ini kakek sudah makan ya teman-teman ya. Makan tadi yang requestnya kakek, gambas campur tahu mentah campur kerang. Cuma yang ya. Assalamualaikum. Halo semua, jumpa lagi dengan aku Siti Mardia. Yang ini mau masak makan siang ya teman-teman ya. Untuk dua orang kakak dan nenek itu menunya berbeda. Untuk siang ini nenek maunya sayur lodeh, dan untuk kakek maunya tahu sup campur hama atau kerang ya, campur sama gambas. Karena kakek dari kemarin itu giginya sakit ya teman-teman ya, jadi ini aku usahakan kalau masak itu yang bahannya empuk-empuk ya, karena aku tahu sendiri gimana rasanya orang sakit gigi ya teman-teman ya. Masya Allah, sakitnya minta ampun. Kelihatannya orangnya waras ya, tapi sakitnya seperti orang melahirkan. Nah ini tumis gubis mau tak buat campuran masak lodeh ya teman-teman ya. Ini daripada nggak kemakan, karena ini sisa sayur semalam ya teman-teman ya. Jadi siang ini cuma tak panasin, dan daripada nggak ada yang makan, ini tak buat sayur lodeh sama tahu mentah ya. Kalau gini kan nanti kemakan, karena nenekku itu suka banget sama sayur lodeh ya teman-teman. Nah, seperti biasa bumbunya tak campur sama sambal rumahan balado merah ya, biar ada rasanya pedes sedikit. Pokoknya nenek itu maunya pedesnya yang mondo-mondo ya. Ini kita kasih bumbunya ya, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula ya, dan micinnya 1 sendok teh. Seperti biasa untuk santan karanya aku pakai separuh saja ya, biar enggak enek. Karena nenek itu sudah ngomong ya teman-teman ya, santannya jangan banyak-banyak gitu. Makanya santannya tak kasih separuh saja ya. Dan tinggal tunggu mendidih ini ya. Jadi siang ini tuh dua orang menunya berbeda ya teman-teman ya.
ini lodehnya untuk nenek, dan kakek juga mau tahu dicampur sama kerang ya, dicampur sama gambas buat sup. Untuk kerangnya ini aku tadi beli 100 NT ya teman-teman ya. Ini mungkin tak jadikan 2 hari ya. Pokoknya buat kakek makan aja. Kalau buat kami itu bisa makan yang lainnya. Nah, seperti ini ya. Ini mau tak cuci dulu. Dan biar bersih nyucinya, aku pakai garam ya. Ya, setelah bersih seperti ini, nanti mau tak bagi menjadi 2 ya teman-teman ya. Separuh mau tak masak sekarang dan separuh tak masak besok ya. Ini kerangnya mau tak bagi menjadi 2 ya. Dan untuk tahunya juga ya teman-teman ya, karena hari ini mau masak sebungkus dan sebungkus mau tak masukkan kulkas ya. Ini mau tak cuci dulu, baru tak taruh di tepak. Dan jangan lupa kalau ditaruh di kulkas itu dikasih air ya, air saringan, jangan air keran. Untuk supnya kakek mau tak campur sama gambas ya teman-teman ya. Untuk membuat supnya kakek ini panjangnya sudah tak kasih sedikit air ya, dan mau tak masukkan gambasnya, terserah motongnya ya teman-teman ya. Ini memang sengaja tak masukkan awal biar lembek ya teman-teman, karena nanti kan musuhnya tahu, tahu kan sudah lembek ya. Ini
Dan ini untuk owanya ya, mau tak kasih sedikit tikwaven biar nggak kaku ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya, tinggal diulet-ulet. Ini tujuannya biar nggak kaku ya. Dan tinggal nunggu ini mendidih, ini tak masukkan ya teman-teman. Ini sudah mendidih ya. Ini tak masukkan owanya. Dan ini untuk tahunya ya. Terserah mau dipotong seperti apa. Karena ini tahu mentah, aku motongnya itu agak besar ya teman-teman ya, biar enggak acur. Ini tak kasih sedikit garam ya, setengah sendok teh garam. Sama tak kasih ini sedikit ya teman-teman ya. Ini kalau kita itu seperti masako itu. Dan ini tak campur sama daun bawang ya teman-teman ya, biar tambah sedap. Nah, ini supnya kakek sudah siap ya, dan mau tak bawa ke meja depan. Ini kakek sudah makan ya teman-teman ya, makan tadi yang requestnya kakek, gambas campur tahu mentah campur kerang cemayang ya. Aduk mantuk. Ini mau nyuapin nenek ya teman-teman ya. Seperti biasa. Tangannya angel. Ini sekalian aku juga mau makan siang ya. Selamat makan siang. Ini sambil nyuapin, aku juga sambil makan ya teman-teman. Ini tak kasih sayur lodeh. Ini harus dikasih makan nasi ya teman-teman. Kalau aku makan bubur ketan hitam ya, sisa kemarin. Tak paksa mah.
修复、稳固我自己也有在试。我每天只要吃这一小颗，多靠保洁胶原锭，让我退休之后尽情享受生活，多彩多姿。我听邻居说他吃了很有效，我想要买，怎么订呢？阿姨，阿姨是保洁胶原锭，高达九成的组合味，全餐都美味，金十字胃肠药。 Memang kalau panas-panas ini enaknya itu makan yang jarang keluar dari kulkas ya teman-teman ya. Seperti mangga ini aku baru keluarin dari kulkas. Jadi manis-manis, segar, adem. Ya, 保健食品领导品牌 LAC， 大家好，我是海宝，在台视一五零零新闻组，他在里面。我看到南部高老师在马看下马赛罗的，就打了赛。昨天南部还有台中以南都发布了高温资讯，代表呢温度是非常有机会。特别呢是双北市还有桃园都有一有午后雷阵雨，往南部地区移动了，其实今天呢整体都是气温明到晴朗，好温度达到31到32度。 Aku barusan buka AC ya teman-teman ya, jadi jelas rasanya. Sekarang musim panas ya, kalau nggak buka AC itu makanya cepet ya kalau sama sayur lodeh. Banang sakit gigi ya teman-teman ya, seperti aku kemarin itu sakitnya minta ampun, nggak bisa mamah ya, makanya tak masakin tahu gambas sama kerang, tak bikin sup. Ayo biar. Siap ya hutang. Ya 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 nak. Hutang. Siap ya. Cepat makannya ya teman-teman ya, kalau sama saya belum lap. Pokoknya wis tak bapan wong Jawa. Ini obatnya kakek ya, obatnya gigi biar nggak sakit. Kemarin kan sudah periksa dokter ya teman-teman. 不是看你身份证哦，是看你的脚趾不健康啊。这个部分呢，不好好顾，可能会造成像脚踝啦、膝盖啦，甚至肩颈、全身，刚刚讲点扣扣的问题就上升了哦。所以不可以轻忽，让马上呢先来请教一下我们。
Ya, nenek hari ini tuh makannya cepat ya teman-teman ya, karena ada sayur lodehnya. Habis ya, ini sama buahnya juga habis. Ya begitulah ya teman-teman ya. Alhamdulillah baik ya. Untuk aktivitas yang hari ini masak dua orang itu beda menunya. Yang nenek sukanya sayur lodeh, dan hari ini kakek karena giginya sakit tak masakin tahu gambas sama kerang ya, tak sup. Karena aku tahu sendiri ya, sakit gigi itu gimana rasanya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton videoku sampai habis. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa videoku selanjutnya. Bye-bye.